Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Juragan Kentang. Perkenalkan, saya Nastain. Di video ini, Juragan mau bawain alur cerita film yang berjudul Lena and Snowball. Bagi kalian para cowok-cowok penikmat manisnya senyuman, bisa langsung tonton film ini ya guys ya. Setelah review film ini lah. Film ini berkisah tentang penangkapan hewan ilegal yang mau dijadikan museum pribadi. Di awal film kita diperlihatkan dua seorang yang sudah berhasil membawa singa kecil, sebut saja Vincent dan Steve, dengan menaiki kapal karena kapalnya itu ada masalah. Vincent mau mengecek di baling-balingnya dan malah kejebur sama Steve. Setelah kejebur, kapalnya jalan sendiri. Mungkin si kapal keberatan atas beban hidupnya kali ya. Dan akhirnya Vincent dan Steve berhasil menemukan kapalnya, namun singa kecil tangkapannya itu telah kabur dari kandangnya. Dan Vincent pun melihat jejak anak singa tersebut dan mengikutinya. Ketika Lena lagi bersepeda dan membawa gerobak untuk anjingnya, tiba-tiba si anjing mencium bau aneh dan menghampirinya. Lena pun ikut juga menghampirinya. Dan tiba-tiba keluarlah singa kecil itu. Lena pun membawa singa tersebut pulang ke rumahnya. Ketika Vincent lagi cari sinyal untuk mengabari bosnya, Steve melihat jejak sepeda yang membawa gerobak, yang mana itu menandakan dia bisa jadi yang mengambil singa tersebut. Dan mereka pun mengikuti jejak gerobak tersebut. Lena pun tidak kasih tahu atas penemuan singa kecil itu karena takut ayahnya akan memisahkan Lena dengan singanya tersebut. Anji pun menggonggong dan Lena pamit kepada ayahnya untuk mengecek gudangnya itu. Dan Lena pun mengasih makan kepada anak singa itu dan mengasih bola juga untuk ia bermain. Dan singa kecil itu dikasih nama Snowball. Ketika Lena menelpon seseorang, Snowball pun keluar dari pintu gudang tersebut dan masuk di rumah Lena. Tuan Percy adalah bos pemburu predator pucak, yang mana buruannya itu akan dijadikan patung koleksinya. Ketika Lena lagi pergi, Snowball memberantakan semua barang yang ada di rumah. Lena pun habis keluar dari warung, habis beli es buat ayahnya. Dan tiba-tiba datang anak laki-laki menggodanya dan mengerjai dengan cara menumpahkannya. Jack pun langsung mengajak anggotanya untuk pergi karena Jack sendiri suka sama Lena. Lena pun pulang dan dikagetkan dengan keberantakan rumahnya. Ayah Lena pun pulang dan terkejut juga melihat rumahnya berantakan. Kalau kaget itu ya ngabarin ayahnya lah Lena, biar ayahnya nggak ikut kaget gitu loh. Setelah itu Jack pun datang dan membawa es tersebut kepada Lena. Namun si Lena kayak jual mahal gitu. Jangan jual mahal lah Lena, nanti aku cicil loh sampai lunas. Dan di sini Lena ingin ngasih tahu tentang Snowballnya, namun Jack harus berjanji dulu bahwa dia nggak boleh kasih tahu ke siapapun termasuk polisi. Ketika masuk, Jack mengagumi karya seni dari Lena yang ditaruh di gudang itu juga, dan Snowball pun keluar dan menghampiri mereka. Singkat cerita, scene pun berganti ketika Lena menulis pesan karena ingin pergi untuk mengembalikan Snowball ke tempatnya. Dan tiba-tiba Vincent udah tahu Lena yang mempunyai sepeda gerobak itu, dan akhirnya Vincent dan Steve mengecek rumah Lena. Ketika Lena lagi ngobrol sama Vincent, Steve mendobrak pintu gudang tersebut dan Lena pun dibawa ke gudang tersebut dan menghancurkan seni Lena. Saat itu juga singa kecil itu keluar dan mereka pun menangkap singa itu dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika Jack mau ke rumah Lena, tiba-tiba Jack melihat mobil pickup lewat dan mobil itu milik Vincent, namun Jack belum tahu masalahnya. Jack pun menyembunyikan bel, namun Lena nggak kunjung keluar. Akhirnya Jack menuju ke gudang Lena dan melihat pintu gudang terbuka. Jack langsung masuk dan melihat tempat berantakan. Si anjing pun bergonggong menandakan ia ingin kasih tahu kepada Jack. Dan ternyata Lena disekap di gudang tersebut, dan Lena menceritakan kepada Jack atas Snowball yang dibawa pickup, dan Jack
tahu arah pickup itu kemana. Dan dia langsung mencari bersama dengan menaiki sepeda. Ketika Vincent dan Steve ingin menelepon bosnya dengan cara pinjam telepon milik minimarket dan meninggalkan pickup tersebut, Lena sama Jack pun datang dan menggarji gembok tersebut. Namun karena Vincent udah datang dan Lena sama Jack belum sempat membawa snowball keluar, Lena sama Jack pun terpaksa ikut masuk di dalam pickup tersebut. Ketika Lena pulang ke rumah, dia melihat isi pesan tersebut ketika mau menelpon ke nomornya. Ternyata Lena nggak bawa handphone. Dan akhirnya Lena langsung menghubungi polisi bahwasannya Lena anaknya itu hilang. Ketika Jack lagi fokus menggarji, Lena pun pinjam handphone Jack untuk menghubungi polisi. Namun sayangnya pas itu nggak ada sinyal dan telepon pun terputus. Dan akhirnya gembok pun udah putus dan tiba-tiba ada buaya di jalan sehingga Vincent harus banting setir. Namun ketika Vincent dan Steve mau melanjutkan perjalanan, ternyata Lena sama Jack dan Snowball berhasil keluar dari pickup tersebut dan masuk di dalam hutan. Ketika Vincent udah sampai di rumah bosnya, si bos pun langsung mengecek hewan tersebut dan alangkah kagetnya si bos, ternyata nggak ada singa kecil itu di dalam kandangnya. Mac pun langsung menodong pistolnya kepada Vincent dan Steve. Karena merasa udah mempermainkan si bosnya, Vincent dan Steve pun kembali ke hutan untuk mencari lagi di mana singa tersebut. Dan bos memutuskan Mac untuk mengikuti mereka berdua di hutan dan mengejarnya. Singkat cerita, Lena dan Jack pun berhasil ditangkap Vincent dan Steve dan menanyakan di mana singa itu. Namun Lena nggak mau jujur dan tiba-tiba Mac datang dan menodong pistolnya karena ingin menembak mereka berdua. Akhirnya Jack sama Lena berhasil lolos dari mereka berdua. Vincent dan Steve pun berhasil mengecoh Mac dengan cara dia berpura-pura melihat singa tersebut di sana. Ketika Mac lengah, Vincent dan Steve mengambil pistol tersebut dan mulai bertarung. Namun dia nggak sadar ternyata mereka bertiga diintai oleh buaya dan mereka tiga pun kabur di tempat tersebut. Jack dan Lena berhasil keluar dari hutan itu. Tiba-tiba Lena datang dan membawa polisi. Akhirnya mereka berdua menceritakan apa yang terjadi dan polisi langsung mencari mereka bertiga. Ketika mereka bertiga udah ditangkap, Lena pun menyuruh polisi untuk mencari Snowball, anak singa tersebut. Namun sang polisi nggak menemukan anak singa itu. Ketika Lena udah mulai menyerah dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu, tiba-tiba Lena dengar aungan Snowball dan Snowball pun keluar langsung memeluk Lena. Dan akhirnya Snowball diserahkan ke polisi sebagai hewan perlindungan. Lena pun boleh menjenguk Snowball, kata polisi itu. Film pun selesai di sini, guys.